Masak toge yang paling mudah dan gampang, praktis tapi enak makannya. Tapi ingat, jangan osengnya lama-lama ya. Berapa kali bolak-balik udah. Masih ada bunyi srek-srek-srek. Ini mantep. Halo teman-teman, bersama lagi dengan saya Bun39. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan bahagia selalu. Dan kali ini saya mau masak toge. Ini toge yang udah saya cuci, udah saya bersihkan, buang akarnya. Kalau teman mau buang akar boleh, kalau nggak mau ya nggak usah buang, udah cuci. Ini wortelnya 1, cabai merah 1, 1 batang daun bawang, 3 batang seledri, bawang putih 1 butir, bawang merah 1 butir, ebi, tepung lada, garam pasti pakai, micin pasti pakai, dan saus tiram saya pakai 1 sendok nanti ya. Kalau bagi yang nggak suka saus tiramnya nggak usah, nggak apa. Kalau yang nggak suka apa daun apa seledri ini juga ya di skip aja bagi yang nggak suka. Potong, buang biji. Masak toge yang paling mudah masaknya tapi enak banget. Wortelnya kita potong kecil seperti korek api. Teman-teman, sebelum kita masak, ini daun bawang, daun seledri kita satukan dulu biar nanti hasil masakannya lebih mantep, lebih enak. Ini tepung lada juga saya masukkan dulu ya, sebelumnya ya, masukkan di bahan mentah. Nah, ini tepung ladanya ya. Dan ini micinnya. Micinnya juga saya masukkan di sini ya. Kalau masak tauge kita nggak boleh lama-lama. Dia enak, masih terasa gigitannya srek 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 gitu ya. Saya pakai 1 sendok saus tiram. Kalau nggak suka di skip aja ya. Sekarang sudah siap bahannya, saya mau masak. Ayo kita masak. Masukkan bawang merah. Oke. Sekarang sebelum bawang putih, bawang merahnya kekuningan, masukkan ebi. Biar nanti di oseng ebinya terwangi. Wortelnya. Ya, oseng wortelnya. Sekarang kita mau masukkan togenya. Apinya harus gede. Nah, masukkan toge. Kita kasih air sedikit.
Masak dia loh, sedikit layu gini sudah. Sudah mantap. Masak toge yang paling mudah dan gampang, praktis tapi enak makannya. Tapi ingat jangan osengnya lama-lama ya. Berapa kali bolak-balik udah. Teman-teman, tolong di subscribe ya. Kalau suka dengan resep ini ya dicoba ya teman-temanku semuanya. Saya Bun39 mengucapkan terima kasih yang udah tonton video saya ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan bahagia panjang umur. Saya coba cicipin. Masih ada ras bunyi srek srek srek. Ini mantep.